Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yut'i Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits hadits Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Timbalan, Setiausaha Bandar dan para JK yang dimuliakan dan dihormati imam yang memimpin solat sebentar tadi, yang mendoakan kepada kita kebaikan di dunia dan kebaikan kita di akhirat, dan Bilal yang mengumandangkan azam dan si awal-awal datang mempersiapkan masjid menyambut kita semua, dan seterusnya muslimin muslimat hadirat yang dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukurlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana menganugerahkan kepada kita masa emas. Masa emas ini dalam hidup kita berlalu, dan pada saat ini Allah anugerah kepada kita masa emas. Itu apa masa emas? Masa emas itu untuk lelaki ini dapat hadir ke masjid tepat pada waktunya, itu masa emas pada untuk lelaki. Kerana Allah bersumpah dengan masa, manusia ini akan dicampur ke dalam neraka kerana tidak memenuhi masa. Kita dianugerah masa emas dan kita akan dimasuk syurga insya-Allah. Dan orang kafir apabila dicampur neraka, itulah orang yang rugi, ulaikumul khasirin dan ulaikumul khasirun. Dan Allah berfirman demi masa manusia ini rugi. Jadi orang yang rugi itu ialah orang yang masuk neraka. Apabila masuk neraka, Allah berfirman itulah orang yang rugi. Kita insya-Allah kerana kita memenuhi masa, Allah bersumpah, kita lepaskan diri pada sumpah. Ada orang tak lepaskan diri pada sumpah, masuklah neraka. Kerana hidup ini untuk beriman dan beramal soleh. Hidup ini ya, wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilussolihat. Siapa orang yang soleh? Orang soleh itulah orang yang datang ke masjid. Ini berpandukan kepada orang yang tertinggi soleh, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu nabi, penghulu manusia, penghulu kita di syurga. Hari-hari datang masjid. Inilah masa emas. Hari-hari datang masjid, nabi ini orang tertinggi. Siapa lagi tertinggi daripada nabi ini di kalangan nabi? Hari-hari datang masjid. Selagi ada kudrat, selagi ada masa, datanglah ke masjid. Seperti mana nabi ini hadir ke masjid yang tak pernah putus sampailah ke akhir hayatnya. Petang ini kita sambung tajuk sini panjang itu, tiupan sangkakala yang kali yang kedua kali dan penjelasan mengenai sangkakala. Tajuk ini panjang, dan kita berlalu dah separuh, mungkin pada malam ini, petang ini mungkin kita sempat habis ataupun tidak. Tak sempat habis juga sebab tajuknya panjang. Kita pelan-pelan, maknanya kita dah habis 1/3. InsyaAllah pada malam ini kita akan habis lagi 1/3. Kalau boleh kita tinggal 1/3 untuk masa hadapan. Tajuknya ialah tentang cuba sakakala kali kedua. Kita mulakan dulu, kita imbas sedikit. Allah perintahkan Israfil itu sangka kala. Lalu orang tanya bagaimana bentuk. Bentuknya seperti tanduk. Kalau kita seperti tanduk apa? Tanduk kerbau. Itu pun tak tepat, tidak ada bandingan. Tapi melengkunglah tanduk. Apabila disangka kala, apabila disangka kali pertama, semuanya mati termasuklah Israfil. Dan sangka kala itu diletak di arasy. Apabila nak ditukar sangka kala kali kedua, Israfil dihidupkan dahulu. Dan dia pun tiuplah sangkakala kali kedua, diambil balik dan disiup sangkakala kali kedua.
Dan dalam sangkakala itu semua roh-roh orang yang mati, ya, semua sekali roh orang yang mati, tak kira sesiapa, apabila ditiup, roh itu keluar daripada sangkakala dan menuju kepada jasad masing-masing. Sesiapa yang ada dalam kubur, siapa yang dibaham binatang buas, yang tak diketemui, tak mau ke mana pergi, semuanya ada kubur masing-masing di sisi Allah. Ruh itu keluar kepada jasad, dan jasad pun akan muncul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kekuasaan Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah telah sebut, wa in tubduma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah wallahu ala kulli syai'in qadir. Ditambah lagi oleh kita sambung di sini, itulah sangkakala. Besar sangkakala itu tak tahulah besar mana, dikatakan di antara langit dan bumi. Itulah besar sangkakala. Kita sambung sampai kita berhenti. Setelah membaca ayat 9 surah Fatir, dan Allah dialah mengirimkan angin, lalu angin menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri, maka mati, lalu kami hidupkan bumi dengan matinya dengan tujuan itu. Dan kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Allah ibaratkan kebangkitan. Allah gerakkan awan. Awan pun gerakkan, Allah gerakkan awan. Awan kan turun dalam hujan ke tanah tandus. Dan tanah tandus itu hidup dengan sebab hujan ini. Itulah kebangkitan. Sama, apabila kita dibangkit, dikatakan Allah turunkan hujan-hujan seperti sperma lelaki, lalu menitis, dan kita pun bangkit. Allah pertama bangkit itu Nabi Muhammad SAW. Dan itu sangka kali kedua, terus kita bangkit. Kita bangkit menghadap Allah SWT. Dan ketika bangkit itu dalam keadaan yang tidak ada apa-apa pakaian. Dan yang berpakaian itu adalah Nabi-Nabi dan orang-orang terpilih. Boleh jadi kita, boleh jadi Pak Bilal. Pak Bilal di hari kebangkitan tinggi darjat, tuan-tuan. Dan antara orang tinggi darjat hari kebangkitan ialah Pak Bilal. Antaranya tertinggi darjat pada hari kebangkitan. Apabila ditiup sangkakala kali kedua, Pak Bilal dahulu. Berwarnanya beruntunglah sesiapa yang menjadi Pak Bilal. Adalah kemuliaan sisi Allah apabila ditiup sangkakala kali kedua. Apabila dia dibangkit, dia lakukan azan. Itulah Pak Bilal. Semoga yang menjadi Bilal itu mendapat kemuliaan sisi Allah apabila dia itu sangkakala kali kedua. Begitu Allah dah kiaskan. Ini nak beritahu kepada kita dan orang kafir. Orang kafir, Allah dah beri walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara shay'in jadala. Allah kata, aku dah beri berbagai-bagai perumpamaan, bagai-bagai bidalan, tapi manusia memanglah suka perbahasan, suka bantah, suka kecuali sedikit saja. Itulah orang kafir, ya. Mana Allah dah beri. Kamu dibangkit balik seperti air hujan. Itulah air hujan yang menghujani tanah tandus. Lalu tanah tandus itu akan menjadi subur dan tumbuhlah rumput-rumput. Tak kira apa yang ada di situ. Sekarang ini di padang pasir pun dah tumbuh menjadi hijau. Itu di antara tanah kiamat lah. Bermaknanya tak lihat tu. Itu depan mata kamu. Begitulah juga kamu bila kamu mati nanti. Tetapi manusia ni kalau engkarlah. Alhamdulillah, bersyukurlah kita dapat nikmat keimanan. Jadi orang kafir bilakah dia akan taubat? Mungkin ada yang akan bertaubat masuk agama Allah, masuk agama Islam. Ada yang teruskan kepada sampailah ke akhir hayatnya. Biarlah kita ini tunduk kepada Allah sampailah ke akhir hayatnya. Itu Allah dah beri peringatan. Hidup mudah saja bagi Allah, tak susah pun. Tetapi manusia ini memang engkar. Kemudian mereka Israfil itu berdiri lagi di antara langit dan bumi, lalu semua ruh menuju ke jasadnya masing-masing. Apabila ditiup, mereka Israfil berdiri di antara langit dan bumi, lalu ruh menuju ke jasad masing-masing dan memasuknya. Dan apabila ditiup, semuanya ruh itu keluar menuju ke jasad masing-masing.
Selanjutnya mereka bangkit dan serentak memenuhi panggilan Allah semesta alam. Kata Ibn Mubarak dan juga Mu'ammar, kemudian mereka berdiri serentak memberi satu penghormatan. Ini adalah satu hadis. Diriwayatkan juga daripada Ubaid yang dikenali Al-Qasim bin Salam, daripada Ibn Mahdi, daripada Sufyan, daripada Salamah bin Kahil, dari Abu Zarra', daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa ia berkata, mereka berdiri serentak merahmat Allah, merahmat Tuhan seru semesta alam. Bentuk perhormatan mereka kepada Allah itu pada saat itu ada dua. Apabila bangkit, semuanya yang beriman ini memberi perhormatan kepada Allah. Bagaimana perhormatan itu ada dua? Pertamanya dengan posisi yang sedang rukuk. Rukuk dalam keadaan seperti rukuk. Yang kedua dalam keadaan seperti orang sujud. Ini bangkit. Mana orang Islam bangkit rukuk dan bangkit sujud kepada Allah. Itu keadaan orang yang beriman. Orang kafir, mana ada seperti itu orang kafir dengan caranya lah, dengan cara huru-haranya, letang pukang entah ke mana. Kita masih lagi dalam keadaan yang itu. Itu sebenarnya itu adalah amalan-amalan salih. Itu sebenarnya lah keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita kepada Allah dan juga ketakwaan dan ketaatan, kepatuhan kita kepada Allah sampai dah di akhirat. Apabila kita bangkit, kita tetap rokok. Semasa hayat, kita selalu rokok dan sujud dalam solat. Itu kerana kepatuhan. Itu kerana ketaatan kita kepada Allah. Itu adalah keimanan. Itulah Islam. Itulah segala-galanya kepada kita, iaitu solat. Apabila kita dibangkit pun, sejuk, sebut saja Allah, bangkit, kita rokok. Dan kita pun sujud kepada Allah. Dibatkan daripada Ali bin Ma'abad dari Abu Hurairah bahawa ia berkata, aku termasuk orang yang bergabung dengan beberapa orang sahabat yang sedang mendengarkan Rasulullah menceritakan hadis panjang yang dikutip seperti berikut. Ali bin Ma'abad daripada Abu Hurairah berkata, aku termasuk orang yang berkumpul. Dia disebut oleh Nabi berkumpul bersama orang-orang yang soleh pada hari kebangkitan. Allah Maha Agung. Muka 164. Muka 164 atas sekali. Ada jumpa? Muka 164. Allah Maha Agung. Pujiannya dan mahasuci nama-namanya berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 16. Kepunyaan Allah lah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Kemudian dia berfirman dalam surah Ibrahim ayat 84, bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit setelah meratakannya seperti menyamak kulit binatang. Sebagaimana disebut dalam surah Taha ayat 17, tidak ada sedikit pun kamu melihat padanya tempatnya rendah dan yang tinggi. Apabila tempat kita berpijak di bangkit tu, kita seperti tanah dirata, seperti disamak. Tidak ada tempat rendah dan tidak ada tempat tinggi. Maka mereka sudah berada di atas bumi yang sudah diganti tersebut dalam keadaan semula. Apabila kita dibangkit dalam keadaan bumi yang telah diganti dengan semula. Langit pun diganti. Itu di padang mahsyar nanti. Selanjutnya Allah menurunkan air bernama Hiwan kepada kamu di bawah aras, lalu turun hujan kepada kamu selama 40 tahun sehingga terjadi banjir, menjadi banjir bandar setinggi 12 hasta. Kemudian Allah Maha Mulia Maha Agung memerintahkan jasad-jasad untuk tumbuh kembali seperti sayur-sayuran. Lalu jasad-jasad kamu berbicara apa adanya setelah menghidupkan kembali para malaikat bawah aras. Setelah menghidupkan kembali malaikat pembawa aras, Jibril, Mikail dan Israfil, Allah lah menyuruh Israfil mengambil sangkakala. Setelah itu Allah menyuruh agar semua ruh didatangkan. Arwah seorang Islam yang nampak berkilauan cahaya, sementara arwah yang lain kelihatan gelap. Itulah kita dibangkitkan nanti. Yang maknanya sebelum dibangkitkan, Allah turunkan daripada aras. Itu Ahiwan. Ahiwan itu seperti sperma lelaki turun dan banjir 12 hasta, dan
Ketika itulah kita tumbuh, tumbuh seperti cendawan. Ada sekata sebut seperti cendawan. Di sini kata tumbuh seperti sayur-sayuran. Ada terjemahannya seperti cendawan, itu kulang. Kita pun tumbuh. Ketika kita tumbuh itu, lalu diperintahkan, lalu dihidupkan Israfil, dihidupkan malaikat pemikul aras, Jibril, Mikail dan Israfil. Lalu Israfil diperintahkan itu sangkakala kali kedua. Dan sangkakala itu dikatakan diambil oleh arash ketika Israfil mati. Dan apabila ditiupkan, kita pun bangkit. Di antara tiupan dengan kita dah tumbuh tadi ialah 40 tahun. Di antara itu dikatakan di antara tiupan pertama, tiupan kedua ialah 40 tahun. Ulama kita kata 40 tahun. Jadi 40 tahun jugalah kita lebih kurang. 40 tahun jugalah kita dalam keadaan seperti cendawan tadi. Ya. Tumbuh perlahan-lahan. Dan apabila kita dah tegak, dah tumbuh, Israfil pun tiup sangka kala kali kedua. Kali itu mengikut di sini. Ya. Apabila kita bangkit, orang bangkit, orang beriman dan beramal saleh ini tak akan sama dengan orang kafir. Itulah asas ayat. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati hum faizun. Ayat ini ialah asas perbezaan kita dengan orang kafir. Apa saja, ketika mati tak sama, kita rahmat, dia dapat azab. Ketika dalam kubur, kita dapat rahmat, kita bahagia, kubur didapatkan, dia dapat azab, dipukul. Dan di akhirat, kita dapat rahmat, masuk surga. Dan kita berjaya, apabila masuk surga, itulah orang yang berjaya. Dan mereka rugi, Allah kata itulah orang yang rugi, itu masuk neraka. Allah ciptakan surga untuk kita, tapi ada orang masuk neraka, dia pilih neraka. Memanglah kau rugilah pilih neraka. Kenapa pilih neraka? Itulah manusia, apa, lihat dirinya pandai, dia lihat kita tak ada apa, senjata tak ada, teknologi tak ada, lemah. Dia semuanya ada, teknologi ni, teknologi itu ada, tenteranya kuat, dan bila-bila masa boleh berperang lawan kita. Lalu dia merasakan dialah kuat dan dia tak mengaku kepada Allah. Kita walaupun lemah, sebenarnya kita kuat. Siapa kata kita lemah? Kita kuat. Kita ada tentera di langit, Allah sediakan kepada kita. Kita yang buat tak tahu. Seperti dah pernah badar, Istakululil mu'mina ala yumiddakum rabbukum bisalasati ala fimnal malaikati munzilin. Maknanya 3,000 tentera turun kepada tentera Islam. Walaupun kita lemah, kalau kita betul-betul yakin lawan orang kafir yang kata kuat, adakah mereka boleh menang? Belum pasti. Kalaulah tentera ini turun, kita ada tentera, kita di langit, ya Allah simpan kepada kita bila-bila masa. Tetapi kenapa kita tak layak terima? Tengoklah diri kita. Ulama kita kata jauh dari Al-Quran tak turun tentera tu. Kalau jauh dari Al-Quran, kamu dekat Al-Quran, tentera itu bila-bila masa turun kepada kamu. Lihatlah diri kita, sejauh mana kita dekat dan sejauh mana generasi kita ini dekat dan jauh dengan Al-Quran. Kalau dekat, kalau berperang nanti, mana kita tahu, kita tak tahu. Maknanya bila-bila masa tentera ini akan turun. Itu untuk kita. Tapi kita, kenapa kita merasa lemah? Allah kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kena, janganlah kamu rasa hina, jangan kamu rasa rendah. Kamu orang yang tertinggi sekiranya kamu betul-betul beriman. Maknanya memang tinggilah kita di sini. Maknanya apabila dibangkit, muka kita putih. Muka kita putih dan muka orang kafir itu hitam. Seperti mana Allah berfirman, yauma tabjaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa'amman lazi naswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fazukul azab bima kuntum takfurun. Wa'amman lazi nabdaddat fi wujuhim fafi rahmatillah. Orang kafir mukanya hitam kerana kafir, kerana mereka itu takfurun. Orang beriman masalah ini mukanya putih kerana rahmat Allah. Disebut wa ammal ladzina baddat fi rahmatillah hum fiha
hum fi rahmatillah, rahmat kepada Allah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal. Berbeza, berbeza. Muka putih itu ada pula, berbeza pula di antara kita. Muka kita semua ni putih. Mungkin Pak Bilal mukanya seperti cahaya matahari, boleh jadi. Sebab hari kebangkitan disebut antara orang mulia ni orang Pak Bilal, tuan-tuan. Pak Bilal. Kalau ada majlis, ada majlis kerainan apa, jangan lupa jemput Pak Bilal untuk baca doa selamat. Itu di antara orang mulia boleh dibangkitkan nanti. Dan muka putih berseri-seri berbeza, jauh berbeza. Dan di kalangan yang muka putih pula ada yang berbeza. Ada yang muka seperti matahari, terang sangat, sehinggalah dia menjadi tumpuan kepada yang bangkit. Siapa yang terang sangat tu? Ada yang cahayanya malap, tapi tak apalah malap pun, maknanya bercahaya. Asalkan bercahaya sudahlah. Yang Allah nak bagi seperti matahari itu, tunggulah bagaimana. Janganlah jadi gelap, sudahlah, jangan gelap seperti orang kafir. Kalau gelap seperti orang kafir, bermakna kamu ikut dia lah. Kamu ikut dia hidup di dunia ini, walaupun kamu Islam, Islam, tetapi hidup ikut dia, gaya hidup ikut dia. Bagaimana nak dapat cahaya itu? Bermakna tak dapatlah cahaya itu kalau ikut gaya itu, walaupun kamu Islam, tertangguhlah cahaya itu nanti. Sambung lagi. Kemudian Allah menyuruh Israfil untuk disangka kala kebangkitan kembali. Apabila ditiup, semua arwah keluar seperti kekawanan lebah memenuhi ruang antara langit dan bumi. Allah berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, seluruh arwah hendaklah kembali ke jasadnya masing-masing. Jadi ruh-ruh ini lalu masuk dalam jasadnya melalui hidung dan berjalan seperti jalannya racun atau bisa ular ke tubuh orang yang digigitnya. Ruh itu masuk ke hidung. Seperti dikatakan racun ular yang cepat meresap masuk ke dalam tubuh. Itulah ruh itu menjalar. Masuk daripada hidung, terus menjalar. Dan hiduplah kita. Hiduplah kita bagi Allah, perkara itu cukup mudah. Cukup mudah, tidak ada pun susah. Senang saja bagi Allah. Tapi bagi orang kafir, payah. Maknanya, usahkan hari kiamat, alam barzah pun mereka nafikan. Betul kalau ada malaikat, marilah kita gali kubur. Gali kubur memang tak ada pun, tak adalah malaikat dalam tu. Begitu juga pada zaman Nabi. Nabi sendiri pun, nanti kamu mati, kamu akan dibangkit. Datanglah Ubay bin Khalaf, dia campaknya tulang-tulang. Awalam nyaru insan anna khalaqna min nutfatin fa'iza wa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Dia campaknya tu lah. Siapa yang hidup, hidupkan sekarang wahai Muhammad, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab, kullu allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Nabi tunjuk atas mukanya, Allah akan hidupkan seperti mana dia awal-awal jadikan kepada kamu. Tunjuk atas muka Ubay bin Khalaf. Tapi tak beriman juga. Hari-hari jumpa Nabi. Hari-hari jumpa Nabi Abu Jahal. Hari-hari jumpa Nabi. Orang yang dekat dengan Nabi ni Abu Jahal. Antaranya lah. Tapi kita tahunya Abu Bakar As-Siddiq lah. Tetapi Abu Jahal pun dekat dengan Nabi. Hari-hari jumpa Nabi. Tahu jalan mana Nabi nak lari. Nak lalu tahu. Tapi dengan penuh pengkhianatan. Nabi solat, dia nak sepaknya, tapi akhirnya tak boleh. Dia nampak untuk akan gigitnya. Maknanya itulah orang yang tak nampak. Padahal itulah Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu satu alam tunggu. Nabi kita ni ditunggu satu alam. Langit bumi tunggu. Bila kan Nabi akhir zaman nak turun ni? Satu alam turun. Tunggu Nabi kita. Sebab itulah kalau kita lihat Apabila Nabi dilahirkan, seluruh ikan-ikan di laut pun bergembira, itik-itik bergembira yang pernah kita dengar lah. Memang betul lah. Itu sebab satu alam menunggu Nabi ini. Satu alam menunggu Nabi ini. Kerana Nabi ini akan membawa keimanan bukan setakat kepada manusia saja, jin dan juga alam, pokok-pokok kayu apa semua yang hidup itu taat kepada Allah SWT.
Jadi orang kafir bagaimana nak bangkit nanti kalau dah engkar sedemikian? Memang macam itulah. Dan selanjutnya kembali jasad lalu masuk hidung, selanjutnya bumi terbelah dari kamu dan aku adalah yang pertama keluar darinya kemudian disusul kemudian. Jadi aku bumi terbelah, maknanya keluarlah orang-orang dalam kubur. Nah, bumi terbelah dan keluarlah kita ketika itu dah pun tegak, dalam lumpur seperti mana disebut tadi ya. Dan bumi terbelah tu mengikut nak keluar, masing-masing keluar. Dan orang pertama yang bangkit itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidul Anam, Sayyidul Mursalin, penghulu Nabi, penghulu manusia. Dialah yang tunggu, sebab dialah ketua kita semuanya, ketua manusia ini ya, ketua manusia ini. Dan saat itu ketika keluar, aku lah yang pertama yang keluar adanya, kemudian disusul oleh yang lain. Saat itu kamu semua berubah menjadi anak-anak muda yang berusia 33 tahun, berusia 30 tahun dan semasa, dan semua lisan bergegah menuju kepada Tuhan. Masa itu ketika kamu dibangkit, umur kamu 30 tahun, iaitu umur kekal, umur surga. Di surga nanti umur kekal ialah 33 tahun, tapi di sini sebut 30 tahun. Jadi umur kita nanti di surga 33 tahun. Dan macam itulah selama-lamanya, tak tua dan tak muda. Jadi adalah seorang perempuan tua, Nabi pun bergurau juga. Perempuan tu tanya surga, Nabi kata orang tua tak dapat masuk surga. Perempuan tu menangis. Nabi pun betulkan, bukan di surga nanti tak ada orang tua, makcik semua akan muda, muda 30 tahun semua. Barulah orang tua pun bergembira. Sebab disampai, sebab kalaulah Nabi sebut ke atasnya, maknanya dia pun ahli syurga. Kalau Nabi sebut, mana dia pun ahli syurga. Bergembira, bergembira perempuan tadi apabila Nabi mengatakan di syurga semuanya muda. Begitu juga, bukan saja di syurga, bila dia bangkit pun umur 70 akan jadi 30, umur 100 tahun akan jadi 30, umur 20 tahun akan jadi 30. Nah, siapa saja yang akhir balik akan jadi umur 30. Tapi kalau kanak-kanak belum akhir balik 5 tahun, 4 tahun, dia tak jadilah 33 tahun. Mungkin itu sisi Allah lainlah perkiraannya pula. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru. Orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Maknanya kita bergegas menuju kepada Allah, iaitu ada suara, maknanya kita dikawal, mereka akan kawal ke sini kamu, arah kita ke sana, arah kita ke sini. Jadi kita ikut panduan itu. Jadi kita bersegera. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru. Penyeru itu ialah malaikat-malaikat, malaikat yang kerah kita ni ke mana, sebab kita tak tahu ke mana nak pergi, tak tahu. Dia kerah. Orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Nah, itu kata orang kafir. Itulah hari keluar daripada kubur, dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan soal pun dari mereka. Nah, maknanya la yughallu sallallahu ta'ala kaduratan illa ahsaha. Itu surah Kahfi ayat yang ke-47. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barzatan wa syarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barzatan wa syarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami tak akan tinggal seorang pun. Semuanya bangkit dan menuju kepada Allah Taala. Bermakna tak kira lah siapa yang pernah diberi nyawa, diberi roh, dia akan bangkit. Walaupun umurnya satu hari ke, dua hari ke, itu di sisi Allah adalah bagaimana Allah mengaturnya. Mereka semua berdiri di padang mahsyar dalam keadaan telanjang dan berbaris sepanjang jarak perjalanan 70 tahun. Berbaris sepanjang 70 tahun. Dan Aisyah tanya Nabi, bagaimana kalau dah tak pakai semua, adakah kita lihat-melihat? Nabi jawab, di kullim ri'im yauma izin sya'nu yughni.
Tidakkah hari itu semuanya sibuk dengan hal masing-masing, tak sempat nak tengok orang kerana huru-haranya sangat. Seperti kita dilahirkan lah, kita tahu bahawa kita tak ada pakaian dilahirkan, kerana kita tak tahu apa. Begitulah juga kita bila kita bangkit, tak tahu apa kita bila kita dibangkit dari kubur. Setelah berapa puluh ribu tahun, banyak tahun kita dalam kubur, beribu-ribu tahun, sebab kita tak tahu bilakah akan berlaku kiamat. Berlaku tiupan sangkakala kali pertama itu kita tak tahu. Ulama kita letak antara Nabi dengan kiamat 50 ribu tahun. Itu bukan satu kenyataan, bukan. Itu rahsia Allah, tak tahu. Cuma ulama kita ada yang mengatakan sedemikian. Tengok sana, tengok sini, kira sana, kira sini, kira. Lalu mereka katakan 50 ribu tahun. Maknanya ada lagi 48,000 tahun. Nabi baru 1,000 tahun. Ada lagi 47,000 tahun. Jadi kalau kita wafat 5 tahun datang ke, ada lagi 40,000 tahun dalam kubur, lama. Apabila dibangkitkan, kita kebingungan. Man tak tahu ada pakai ke tak pakai. Kita pun tak terasa, tak terasa. Kerana keadaan sedemikian, orang kafir lagi dah bengong. Sebab dia kata beratnya kita. Beratlah kamu kafir. Bagi orang Islam tak berat pun. Orang Islam bergembira. Bergembira. Dan muka putih jernih. Dan mereka berbaris. Ada yang bermandikan keringat sampai ke dagu tercungak-cungak. Dan keadaan yang dibelenggu. Mereka menjerit pilu. Siapa yang dapat memohonkan syafaat untuk kami kepada Tuhan kami. Ada orang menuju kepada mahsyar. Peluhnya sampai ke dagu tercungak-cungak. Dah dibelenggu, dirantai. Inilah orang kafir. Seperti kita lihat orang dibicarakan di mahkamah, ada yang dirantai. Dirantai dengan pakaiannya, dengan pakaian pun tak sama dengan pakaian penjara. Ada kita lihat demikian. Begitulah di akhirat, orang yang bersalah dirantai dan dia menuju kepada mahsyar seperti tercungak-cungak. Kita insya Allah kita ada kenderaan. Ada kenderaan jemput datang. Naik tuan, kita pun pergi. Siapa yang jemput kita itu? Ada mengatakan yang jemput kita itu ialah amalan soleh kita. Amalan soleh kita menyerupai kenderaan. Kenderaan boleh jadi kuda, boleh jadi unta. Dia menyerupai kenderaan, dia bawa kita. Ada juga mengatakan kenderaan itu daripada syurga yang Allah kirim. Wallahu'alam. Tapi ada kenderaan, kenderaan yang bawa kita kepada mahsyar. Itu kemuliaan dan keimanan dan amalan soleh yang kita lakukan. Amalan soleh yang kita lakukan tak sia-sia. Tak sia-sia, sedikit pun tak sia-sia. Ada aja dikira oleh Allah Taala, walaupun sebesar zarah. Kita kan sebesar zarah nak kira dengan apa sebesar zarah. Ada ketimbangan nak timbang sebesar zarah. Terlalu tak adalah seperti angin nak letak apa. Tapi bagi Allah sebesar zarah pun ada. Sebab itulah janganlah buat perkara yang buruk. Buat perkara baik walaupun sedikit pun tak apa. Timbangannya nanti akan berat. Timbangannya nanti lebih lagi di saat ini ya. Di saat ini yang kita nak berjaya. Diriwayatkan daripada yang lain lagi. Jadi orang kafir tadi memohon, siapakah memberi faat kepada kami. Itu belum lagi ke neraka, itu baru dibangkit dah mau syafaat. Siapalah boleh syafaat kepada kami ya? Kita syafaat kita ketika itu ialah Quran yang kita baca, amalan-amalan soleh yang kita amalkan, ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah saat-saat itu. Itu semua adalah dikira oleh Allah sebagai pengharapan. Wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sebab pengharapan untuk kamu nanti. Abdul Qasim dah kitanya Ad-Dibaj daripada Abu Bakar Khalifah Ibn Haris, daripada Humaid bin Nafi', daripada Ibn Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Allah berfirman, apabila langit terbelah, wa iza sama'un fatarat, iza sama'un syaqqat, wa aznat rabbiha wa huqqat, wa iza al-ardu muddat, wa alqat fiha wa takhallat. Rasulullah bersabda,
Aku adalah orang yang pertama keluar dari kubur. Ketika baru saja duduk dalam kubur, tiba-tiba aku dibukakan pintu langit tepat di atas kepalaku sehingga aku boleh melihat arah. Lalu aku dibukakan pintu dari bawah hingga aku boleh melihat bumi sampai lapis ketujuh dan tanah yang basah. Lalu aku dibukakan pintu di sebelah kananku hingga aku boleh melihat surga dan tempat-tempat tinggal para sahabatku. Kemudian di bawahku bergerak dan aku bertanya, ada apa denganmu wahai bumi? Ia menjawab, aku diperintah Tuhanku memuntahkan semua yang ada dalam perutku. Aku disuruh untuk mengosongkan diri seperti keadaan semula yang tidak ada apa-apa, yang tidak ada apa-apanya. Dan itulah maknanya firman Allah Ta'ala surah Asy-Syukur memuntahkan wa izal ardu buddat wa alqat ma fiha wa tahallat, memuntahkan apa yang ada dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Dengan kata lain, bumi tunduk pada perintah Allah kerana sebagai makhluk ia memang harus tunduk kepada Allah. Lalu Allah berfirman dalam surah Al-Infitar, hai manusia, dan akulah yang dimasukkan oleh firman Allah Ta'ala. Ya ayat Tuhan nafsu, ya itu, ya dan surah Infitar disebut ya ayuhan nas. Nabi kata, akulah itu. Dan firman Allah Ta'ala itu yang disebut manusia. Jadi Nabi yang pertama bangkit. Apabila Nabi bangkit pertama, Nabi lihat atas, Nabi nampak arasy Allah. Nabi lihat bawah, Nabi lihat bumi sampai lapisan. Nabi lihat kanan, nampak syurga-syurga yang disediakan kepada sahabat-sahabat. Nabi nampak. Lalu bumi memuntahkan. Itulah maksudnya firman Allah Ta'ala, wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Itulah Nabi bangkit yang awal. Dan Nabi ini penghulu syurga, dan insya-Allah kita semua ikut Nabi masuk syurga insya-Allah. Jadi itu dulu, setakat itu dulu. Kita akan ada lagi satu pertiga, kita akan tambahkan satu pertiga di hari yang lain pada masa yang depan. Jadi apa yang boleh kita ambil pengajaran di sini, hari kebangkitan itu ialah hari kemenangan kita. Allah berfirman, wa yaqulu namata hadzal fatu in kuntum sadiqin. Kul yawmal fathi la yanfa'u allazina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun fa'arud anhum wantazir innahum muntazirun. Inilah hari kebangkitan. Mereka berkata, orang kafir dia pelik kepada Nabi dan sahabatnya, wa yakunun mata hadzal fathu in kuntum sadiqin, bilanya hari kemenangan kamu? Bila hari kemenangan kamu? Nabi jawab, kul yauman fathi la yanfa'u allazina kafaru imanuhum. Maksudnya hari inilah, hari yang dibangkit ni. Hari kemenangan itu hari yang iman kamu tak berguna lagi. Sebab orang kafir dia minta, siapalah memberi akan beri manfaat. Kul yauman fathi la yanfa'u allazina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun. Dan mereka tak tunggu. Berpaniklah kepada mereka ini. Fa'arid kan anu muntazir, dan tunggulah indah muntazirun. Dia tak mau beriman, ada tunggulah nanti. Tunggulah hari kemenangan kita. Hari kemenangan kita hari kekal, hari yang celaka kepada mereka. Jadi ingatlah itu semua. Semoga kita semua berjaya dunia dan akhirat. Jadi kita tangguh sesi ini dengan sabih kafar dan surah al-akh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.